tiketnya sesuai 515. Oke, 515. Kita tunggu bisnya. Pakai ini selimut. Oke teman-teman, kita udah sampai di rumah makan Kedungroso. Buat kalian yang belum nonton part 1, silakan kalian cek link di kolom deskripsi. Terus saya buka dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di rumah makan Kedungroso ya teman-teman. Ini dia Kedungroso. Saatnya kita melakukan servis makan. Gedungnya Rosalia Indah itu beda ya, di sini gedungnya bareng sama Ramayana. Ntar kita review bagian interior dan eksterior bisnya. Sebelumnya kita makan dulu. Ini untuk servis makannya udah saya ambil kuponnya ya. Yang kuning ini di tiket tadi itu kupon makannya. Plus tulisan kupon makan. Apa ini? Santika Kingdom. Berangkat. Enggak. Ngap. Makasih. Iya. Wah. Kita servis makan. Aku cuci tangan dulu deh ya. Terus kita baru servis. Bersih. Wah, rambutnya. Nah, untuk servis makannya ya teman-teman, kalau untuk sate kita ngambil 2 tusuk aja. Kalau lauk kayak ayam, telur itu ambil 1. Terus sate boleh ambil 2 tusuk. Terus tadi kupon makan yang kuning diambil di sana, di kumpulnya. Yuk sekarang kita servis makan dulu sama teh hangat. Yuk makan. Waduh, ternyata armadanya dimatikan ya teman-teman. Lupa aku kalau Rosalia Indah setiap pres itu dia dimatikan armadanya dan dikunci pintunya. Udah kita review dulu nanti ya setelah apa kalau udah dinyalakan ya. Yuk ikuti terus. Teman-teman, jadi body bus ini menggunakan body Jetas 3 HDD, cuma ini buatan karoseri AP asli Palur nih, free bodyan ya. AP asli Palur. Nah, aku mau nge-review bagian interiornya, cuma lampunya juga masih dimatiin, jadi kita lihat livery sampingnya sama belakangnya ya. Yuk kita tes. Nah, ini pertama livery sampingnya masih sama ya, belum yang terbaru yang kayak double deckernya, kan udah ada tuh yang dibikin livery kayak sini double deckernya. Kalau ini belum tuh. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini untuk tampilan belakangnya, wajah di belakangnya agak gimana ya, cuma mirip lah sama buatan Haji Putra mah, mulus ya, cocok. Udah, yuk sekarang kita lihat bagian interiornya. Terus ini bis mana ini, klimis banget, 520. Gila, kece habis. Keren mana ini ya? Asli keren banget ini, kece banget. SHD kece 520, keren mana ini, yang tahu komen. SHD Airsus loh.
habis ketemu krunya Stan Nation yang kemarin kita naik dari Kudus, dari Tangerang ya, Cilenggang. Bisnya lagi polosan, aksesorisnya lagi dibenerin. Iguazu berangkat. Nah, kita masuk interiornya, ini Dino RK8. Masih left spring ya teman-teman. Terus kelas bus ini itu eksekutif, nggak pakai plus, jadi non leg rest ya. Nah, ini untuk seat terakhirnya, ini ada toilet, cuma digunakan saat bus berjalan. Melakukan toiletnya ya. Terus ini untuk seat paling terakhir. Kalau eksekutifnya Rosalia itu dia menggunakan footrest, tidak menggunakan leg rest. Untuk eksekutif plusnya baru menggunakan leg rest ya. Total seatnya ada 36 seat. Terus untuk colokan, cas-casan tersedia di setiap atap ini, atap-atap atas ini. Pokoknya ada, silakan kalian cari aja. Kalau enggak, hubungi kru di depan. Terus sudah dilengkapi juga bantal dan selimut di setiap seatnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekian dulu untuk review bagian interiornya. Sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Ya. Oh iya, nggak ketinggalan ada TV audionya juga. Ini drivernya yang kita bilang youtuber di awal video part 1. Ini Mas Cahyo Z. Cek bantuan. Belum terdapat USB port di atas ya, jadi masih colokan biasa. Itu contohnya. Teman-teman, ini aku lagi di toiletnya, cuma aku nggak pipis loh ya. Jadi ini toiletnya cukup besar ya, nggak sempit-sempit banget, terus juga wangi, nggak pesing. Dan ini kita lanjut ke depan lagi.
Udan. Berarti kem kok orang nyolor nang Cikopo kayak mas? Aduh banget caranya nyolor nyolor nang Cikopo. Yakin. Padahal itu kan Cikampek itu kan ibaratnya wis jam tengah loro lah. Lo tekan Bekasi jam setengah papat kok. Jadi suspensi bisa. Priwe malasan kiri. Oke, Permata julukannya. Oh, no, kita nyali pora. Priwe sih. Rosalia sing Avante ya?
tulisannya apa Ki? Andai kau tahu perjuanganku, sikapmu tidak akan seperti itu. Asik. Iya. Pelatih G ya bener pemalang. Andai kan kau tahu raga. Kiri. Nah, ini PBP nih, Ki. Ini langsung gotong-gotong bumper di tengah jalan, Jal. Tak gawa mari mobil, tak lebok na mobil bumpernya, Jal. Kucu-cucu kok, Mas. Info sabrang wetan. Turu kok ya? Lah iya guys, info sabrang wetan iki. Yen deleng sepion, Bok. Kayak bisa kok kita ngarepin nyong ya. Cacak. Ya wis ya, gue ngarepin kok fokus gue. Ya.
apik sih nih, guys. Iya, 1626 kanan terus. Kerikil yang mengenai kape. Terus. Masih melekat perih. Gajah putih 29 RB X gajah putih RN. Api kok sana ga? Iya, nggak apa-apa kita nggak ya. Salah ke pirang kudus ke? Iya. Iya. STC kan tuh bunyi nih ya. Iya. Dia metu aku ngisi STC kan lewat kan. Iya. Berarti ini lewat dan sosnya. Senin Kemis.
Es mobil pribadinya orang genah mana ya? Viola. Mau gini nang jalan biasa jen. Iya acan. Sultan. Sultan muda. Thank you.
gambaran nih. Sama-sama ape, asli Palur. Terus? Nekis suspensi ngarep ke apa sih ya, perbaikan lah perbaikannya. Oh iya, nambel kayak gue sih bertahan berapa lama. Tapi gara-gara males konten kan bis buruh ada dia. Iya, duh masih mau menangi bis kira ngendi ya. Kita finish juga. Wis, Bro. Alhamdulillah kita akhirnya finish juga teman-teman di Bekasi Timur. Dan jadi seperti itu ya untuk video trip perjalanan kita bersama Rosalia Indah 515 Arunika. Oke teman-teman, jadi untuk pelayanan mantap, kru ramah-ramah, fasilitas juga bagus ya, bantal dan selimut. Selimut dibagikan pada saat di Purwokerto tadi. Jadi kalau penumpangnya misal 16 ya dibagikan 16, setelah itu langsung dicuci lagi ya teman-teman selimutnya. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video trip report kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih Mas ya. Hati-hati. Wis, semoga kalau semangat. Ngopi di situ. Ya wis. Tukwo. Cukup sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye. Langkah lagi.